Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini. Kita ketemu lagi untuk pembacaan energi cinta Sagittarius single April 2022. Dan ini berlaku ke depannya setelah bulan April, kapan saja ketika kamu menonton video ini. Sagittarius, ini juga tidak akan cocok untuk semua kamu yang menonton video ini. Bisa saja bukan energi kamu yang ketarik. Jadi tonton juga bacaan zodiak moon, zodiak ascendant atau rising kamu yang sudah saya post dengan tema energi yang sama. Kita lihat energi cinta Sagittarius single di bulan April dan seterusnya. Sagittarius single energi cinta. Satu kartu. Two of Wands, Temperance, Knight of Swords, Justice, Two of Cups, Jasmine, Two of Swords, Queen of Cups, The Tower. Di bottom of the deck, Three of Cups. Okay. Sagittarius, kamu saat ini terlibat dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Okay. Atau kamu ada komunikasi atau kamu tidak mengetahui bahwa seseorang ini sudah memiliki pasangan atau masih ada masalah dengan pasangannya yang dulu yang belum selesai, ya. Sehingga di bulan April ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan dan ini terjadi secara tiba-tiba, pembubaran, bisa saja pemutusan komunikasi sehingga berantakan nih ya apa yang sudah kamu rencanakan. Dan ada Two of Wands, situasi kamu stuck ya dalam cinta, tapi kamu perlu cleansing, mengendalikan diri dan bersabar. Tidak terburu-buru. Yang ada di dalam pikiran kamu adalah terburu-buru, ingin segera mendapatkan pasangan. Di masa sebelumnya, kamu bercerai secara hukum, justice ya. Entah kamunya yang sebenarnya di sini sedang menunggu keputusan dari pengadilan, ya, kepastian hukum kamu, status kamu, atau seseorang. Oke. Karena ketika kamu sudah mendapatkan kepastian hukum dari status kamu, kamu pengennya segera menikah dan memulai lembaran baru. Wow. Okay. Ada Two of Swords, ya. Ada sebagian kamu sudah gak sabaran nih, pengen punya anak, pengen jadi istri, atau ya pengen publikasi hubungan kamu dengan seseorang. Okay. Dan The Tower ini juga menggambarkan adalah situasi hubungan kamu di masa sebelumnya yang sudah berantakan, sehingga kamu memilih untuk bercerai. Ya, saat ini kamu sedang dalam menunggu proses keputusan. Okay. Jikapun kamu di sini tidak memiliki calon yang baru, saya rasakan setelah nantinya kamu mendapatkan keputusan, kepastian dari status kamu, kamu akan bertemu dengan seseorang, Sagittarius, dan ini adalah awal baru kamu memulai lagi hubungan percintaan kamu yang baru. Tetapi, untuk menikah, kamu masih overthinking karena kamu punya anak. Okay. Jadi kalau saya rasakan di sini ya kamu akan menjalin hubungan lagi setelah kamu mendapatkan status kamu. Tetapi tidak menuju ke pernikahan. Ini hanya lembaran baru kehidupan kamu untuk refresh. Okay. Ya kalaupun ada yang mendekat ke kamu bisa saja ini kamu terima dalam hal PDKT. Tapi kedepannya saya lihat kamu masih bimbang terhadap
diri kamu, anak kamu, jika memang memiliki anak, atau kamu belum siap untuk menjadi, belum siap untuk menikah lagi. Okay. Jika kamu single, maka saya lihat ini ada kaitannya dengan seseorang yang dalam proses perceraian yang mungkin akan menuju kamu nantinya. Dan bisa saja orang ini mendesak ngajak kamu menikah. Tetapi karena kamu perlu waktu lebih lama untuk mengenali dia, misalnya kenapa dia dulu bercerai, kenapa dia dulu bisa konflik dengan pasangannya, dan kenapa dia terburu-buru saat ini menikah, semuanya ingin kamu cari tahu dulu. Sagittarius, kita lihat ya. Oh iya. Iya, Sagittarius, kamu punya seseorang yang menunggu kamu. Apakah kamu memiliki seseorang atau tidak? Aktiflah kepada mereka sehingga kamu akan selalu mendapatkan seperti support atau sambutan dari mereka. Dan mengenali satu sama lain, ya, ini sarannya. Kenali dulu satu sama lain, belajarlah untuk bertemu dengan yang lain. Belajarlah untuk memiliki opsi yang lain, agar kamu tidak fokus hanya pada satu orang, tetapi kenalilah lebih dalam juga tentang target-target kamu yang lain. Ya, jadi kamu disarankan untuk tidak sembarangan mengambil keputusan dan memilih. Oke. Okay. Tidak terburu-buru karena kamu harus belajar mengenali satu sama lain dulu. Oke, okay, Sagittarius. Tapi memang ada yang menunggu kamu dengan mendesak kamu agar kamu di sini bisa memberikan keputusan ya, Sagittarius. Oke. Okay. Ya, soulmate ya, pasangan jiwa, your soulmate, seseorang sudah siap untuk kamu. Dari lubuk hatinya dia sudah siap dan kamu memang disarankan untuk percayai saja batin kamu apakah dia soulmate kamu atau bukan. Dan iya, wait, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Dan jangan desak diri kamu sendiri. Kemudian katanya di sini, jika kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak membawa apa-apa selain kenangan kamu yang telah kamu bagikan bersama dengan orang lain, orang-orang yang kamu cintai. Ya, jadi ini disarankan ketika kamu memulai hubungan dengan seseorang dan hubungan itu tidak berhasil, tentunya ini akan menjadi goresan di perjalanan kehidupan kamu. Yang kamu tinggalkan kepadanya bisa saja hal-hal yang buruk dalam kenangan hidupnya, tapi bisa juga kenangan yang indah. Jadi semuanya adalah langkah kehidupan kamu. Namun begitu juga ketika orang lain masuk di dalam kehidupan kamu, itu akan menjadi goresan ya, kisah kehidupan kamu. Apakah dia meninggalkan kekecewaan ataukah kebahagiaan, pastinya ini akan menjadi tambahan ya dari perjalanan kehidupan kamu. Okay. Dan tentunya hubungan yang tidak bermanfaat akan membawa kamu pada suasana hati yang tidak enak. Jadi pastikan apakah seseorang yang mendesak kamu ini adalah soulmate kamu, dan kalau bisa tunda dulu beberapa saat untuk kamu bisa mengetahui karakternya lebih dalam dan hal-hal lainnya. Okay. Disarankan untuk tidak terburu-buru, khususnya jika kamu memang belum mengetahui dia secara jelas. Apakah dia benar-benar single? Apakah statusnya sudah benar-benar berakhir dengan seseorang dari masa lalu? Okay. Jangan sampai dia membawa toksik di dalam kehidupan kamu dan kamu jadi terlibat di dalamnya. Oke, okay. Sagittarius, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk bacaan eksklusif, silakan join membership level The Sun. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Bye.